catch 'em all. Oke guys, balik lagi sama gue. Di sini kita coba lanjutkan lagi bermain game PES 2017 T99 Page 2024. Iya guys ya, setelah seminggu gue break ya kan, gue istirahat gak main game PES. Hari ini gue mainin lagi game PES-nya guys ya, dan hari ini ada jendela atau transfer window-nya sudah dibuka. Dan ya pasti gue harus mencari pemain sih. Yang pertama itu CMF guys ya. Gue kemarin tuh CMF ya. Ntar dulu, kita lihat-lihat dulu guys. Aduh, kok bisa ke kanan ya? Kok bisa barusan? Coba kita formasi tim dulu, kita lihat yang kosongnya bagian apa. Alan gak bisa main ya. CF sih, CF sebenernya gue bisa-bisa. Ada Ronaldo, Neymar tuh masih bisa. Messi juga masih bisa CF. Atau SS ya kan. CMF yang gue perlu. Terus LB ada backup, RB juga ada. CF sih bener cok. LWF yang ganti Vini kan ada tuh, Grealish gitu kan, yang ganti Messi ada Neymar gitu, ada Ronaldo gitu kan. CF doang sih, gue butuh CF. CF atau CF, CMF, CMF. Nah, gue kemarin selama Euro ya kan, gue melihat satu pemain Jerman tuh bagus. Kenapa sih kelebihan gue lagi nego kah? Oh ini ada Ederson, coba cok. Oh, gue lagi ngerekrut Ederson kah? Florian Wirtz 7M cok, anggaran transfer gue aja 3, buset. Perubahan detail coba. Masih bisa gak sih? Lah, udah ya, gak bisa lagi gue. Oh, gue lagi nunggu. Berak, gue lagi nunggu jawaban cok. Ini nih, kebangsaannya Jerman, si Kimmich. Jerman tuh Eropa kan ya? Iya, Kimmich itu bagus cok. Kimmich, mana Kimmich? Pencarian. Sortir menurut posisi nggak sih? Gundogan juga Jerman ternyata. Iker Gundogan. Mana cok? Harusnya paling atas sih. Gundogan, Toni Kroos. Jer, Toni Kroos mah udah berumur bro, harusnya 36. Kok gak ada sih? Kimmich. Tuh gue Kimmich pemain mana ya? Lupa lagi gue anjir, berak. Sebenernya kalau ini Gundogan bisa masuk ke gue guys. Perkembangan pembangunan menurun tapi tar, ininya tar dulu salah. Kita tim klub aja carinya guys. Klub Jerman, si Leverkusen ada nggak? Setahu gue Kimmich Leverkusen guys. Kimmich di mana cok? Astagfirullah. Coba cari dah namanya. Kimmich. Itu gak sih? Gak ada cok. Astag. Gue gak tahu lagi dia di mana sekarang cok. Kimmich. Oh ini cok. Muncen. Sorry. Gue kira Leverkusen. Bisa gak Muncen? Ah Ibrahimovic. Bukan Zlatan Ibrahimovic ya. Nah ini nih. Waduh. Kemungkinan gabungnya. Oh DMF dia ya. Oh gue kira CMF cok. Dan anggaran transfernya gak cukup di gue cok. Cok. Ternyata udah cukup kawan. Ya udahlah. Akhirnya cukup anjing. Wis lah guys ya. Terus. Tadi mana? Oh, Wirtz. Ini Wirtz. Gua coba perubahan detail. 40% it's kena ya. Coba Florian Wirtz. Wirtz kayak ke ini ternyata Wirtz ke apa namanya? Ke Madrid anjir. Buset. Ngeri itu Madrid tuh. Untung pemain-pemain Madrid dan beberapa yang gua ambil ya. Oke, kita akan lawan West Ham terlebih dahulu.
sebelum update transfer. Langsung aja kita lawan West Ham di pertandingan pertama putaran kedua. Messi itu kan udah bilang Messi nggak bisa main ya. Kalau misalnya ini Ronaldo yang ganti ini siapa? Oh, Grealish ya, benar-benar. Ada Grealish, ada kayak Grealish aja guys. Messi, Messi itu kan berarti gue bener butuh CF cow. Oke, kick off. Gue butuh CF bener. Ini enak anjir, cep gue cowok, Ronald Haaland gue gak bisa main. Haaland, Haaland. Terakhir cedera kenapa si Haaland ya? Gue lupa lagi anjir, udah seminggu gue gak main. Gue udah seminggu sama sekali gak nyentuh game ini. Lah, gue mainnya di Old Trafford cowok, cowok. Iya Gi, gue gak ganti apa-apa gitu kan ya. Urutan modnya kok gue main di Old Trafford, anjir. Karena kan stadion gue juga aman-aman baik. Oke, Neymar Grealish. Ruben. Panjik, Panjik, Panjik. Oke, pada Cristiano. Walker. Wush, wush, wush. One of the best goalkeepers in the world. Iker Casillas himself has tipped him to be his long-term successor. Walker, Ronaldo. Angkat dong. Neymar, sayang sekali. Berlina. Pada Davis. Oke. Ini gue cek ini. Neymar, Neymar shoot. Ah, pelan banget si Neymar, sumpah. Lu sama Vini kan sama satu negara, kenapa kagak ada klub-klubnya ya? Tapi sih katanya persepak bolaan dunia sekarang lagi kurang baik, guys. Katanya ya kan. Looks to slip it through. Wih. Pumps it upfield. Well played. He saw that coming. Mungkin ya karena bisa beberapa faktor sih menurut gue ya, bisa kurang baik tuh. Karena mungkin karena senior-seniornya udah mau pensiun ya kan. Kayak si Ronaldo gitu kan. Messi. Tai. Salah, cok. Jadi tinggal-tinggal yang mudanya doang gitu, yang apa namanya, ya pemain muda, ya pemain muda mah beramisi kalau gue lebih bagus gitu, paling bagus gue gitu. Ini kayak gak ada apa namanya, kayak yang sendunya udah anjirin gitu, jadi yang muda kayak berkuasa. Neymar, aduh, ini Ronald, ah Ronaldo, sayang sekali gue telat cok, wajan pas mulai sama Vini gue telat cok, bener. Ya Allah. Ya, back pass coy, bener. Oke. Bagaimana Ronaldo? Sayang sekali salah gua, guys. Nah, semoga aja persepak bolaan dunia baik-baik saja ya. Mulai membaik ya, semoga membaik. Rilis. Merah. Salah dong, itu Walker, itu yang tengah kosong, kenapa harus ke Ronaldo? Masih draw guys, babak pertama masih draw. Kita lihat di babak yang kedua. Ini cara budget gue gede gimana ya? Gue kemarin juara budgetnya gak nambah gede gitu loh. Manchester City can feel really happy with themselves. The scoreline doesn't back it up, but they play with urgency and purpose. They can't afford to lose patience in this second half. They've got to persevere. He scored! Delicious Gavi! There's already huge reputation. Anjir, gila si Gavi cok, keren juga. Memang gue sengaja biar pada back yang halangi si Neymar tuh maju gitu loh.
nih. Gue maju kan dia, gue oper lah. Dan enak banget itu mah Neymar kosong gitu, cok. Ada dua opsi sebenarnya si Neymar tuh. Ke belakang, ke Grealish, atau enggak langsung. Atau itu tuh ada yang Gavi kan muncul lagi ke tengah. Nah bisa balik, bisa balikin ke Gavi terus sama si Gavi di shooting bisa. Itu kemungkinan golnya kecil. Dibandingkan gue langsung shooting. Nice banget, cok. Tidak ada penjagaan yang ketat kepada De Gavi, ya kan, membuat Neymar bisa mencetak gol. Mantap sekali, saudara-saudara. Oke, ada Panjik di sana, Panjik. Aduh, dapat nice banget Bellingham. Langsung kepada Neymar. Neymar kepada Grealish. Grealish balik kepada Bellingham. Neymar, Neymar kepada Grealish lagi. Di shooting. Iya, tiki-taka Neymar Grealish berhasil membuat City unggul 2-0 atas West Ham. Ini yang cukup ya. Kok bisa sih? Mantep banget, cok. Neymar Grealish nih. Lihat Neymar, Pak Grealish. Grealish balikin lagi. Langsung pada kemarin Neymar. Neymar, operannya, cok. Kalian nyadar gak sih? Operan Neymar GG gitu. Nih, aduh. Mantep, bukan pakai kaki. Kakinya berskill-skill gitu loh. Neymar deh. Neymar disuruh main ganti halan langsung bagus gini, guys. Menunjukkan skillnya nih Neymar nih, mulai-mulai menunjukkan skill. Neymar mulai berbahaya ya. Di putaran pertama kebanyakan yang mainnya halan ya kan. Neymar nggak banyak main. Tapi semoga di putaran kedua Neymar banyak main sih. Menurut gue Messi di putaran pertama juga kurang, guys. Wih, bolanya terlalu jauh, gue mau gocek. Berarti Neymar udah satu asis satu gol ya, mantep Neymar tuh. Ronaldo. Iya, mantep sekali Ronaldo. Neymar. Ronaldo, sayang sekali. Harusnya gue oper ya, sorry. Berhabis, berhabis, guys. Tapi itu si Neymar bener-bener bagus juga nih. Nanti nih. Shooting dan, tahan cok. Target Neymar tuh. Neymar. Ya, semoga konsisten si Neymar. Komen ya guys ya. Back to the keeper. Kalau kalian Euro ngejagoin siapa, guys? Komen dong. Aku pengen tahu. Kalau gua masih ya timnas pusat enggak sih, meskipun kalah ya. Gue mau timnas pusat, bro. Permainannya bagus, Van Dijk. Dapat. Bagi tuh, ininya si Gakpo-nya tuh. Salah guys, nggak keburu anjir, telat gue, telat dikit. Okay, nice, ini. Grealish, masih Grealish. Neymar. Harap gini, nice banget, co! Let's go! Neymar to finish! Operan satu negara, namanya itu, guys, ya. Akhirnya Vini cetak gol juga, co! Kita buktikan kita tanpa halan, gitu kan, ya. Kita bisa, guys. Lihat yang langsung benar. Neymarnya onside untungnya, co! Lihat. Dar kosong gitu Vini, coba back-backnya pada kemana ini West Ham. Kalau gue jadi pelatih West Ham sih, udah sih, mumet dah. Pusing-pusing bikin ini, coba backnya kemana hilang gitu. Udah kosong tuh, bentar gini. Jangan dulu jemawa. Ini masih pertandingan awal ya. Vini. Neymar, telat-telat bro. Sorry. Harusnya gue langsung aja deh finish itu ya. Harusnya jangan gitu bro, sekarang bro. Ben Dias. 3-0, mantap. Alhamdulillah. Tapi dari tadi kiper gue gak ada. Bener kan, gak ada shoot sama sekali. Kiper gue gak ngapa-ngapain dari tadi, cok. Kiper gue kayaknya lagi ngopi. Neymar man of the match. Satu assist, satu gol, dua assist. Naik, mantap. Let's go, naik.
Terakhir di berapa ya kemarin ya? Gue lupa lagi. Oke, ada nego-nego sekarang. Oh, langsung FA Emirates Cup. Kemarin Velvet The Fitting Howard. Please, ada yang bisa satu aja ngomong. It's okay lah. Allah, salah pencet. Sorry. Lah, Velvet 20M, cok. 10 juta yen, ini 12 anjir. Ederson juga udah dikurangin, juga masih tetep, bro. Aduh, bagaimana ini? Apakah ngejadi aja gitu? Ini udah akurasi umpannya udah 26%, cok. Ini udah 2 kali turun. Kayaknya nggak usah dulu lagi, guys, ya. Coba kita dari tim muda ada nggak nih? Sumpah ini pada tim muda namanya Karim Benzema, David Silva gitu. Luka Modric, berak namanya, cok. Mukanya juga Modric gitu loh. Kok bisa? Tuh Harry Maguire nih ya, lihat ya, Luka Modric di Madrid. Ini nih. Ada cok Luka Modric di Madrid, cok. Mana? Loh, kok nggak ada? Apakah Luka Modric berubah jadi muda? Anjir lah, kata gue nih. Masih iya sih. Rekrut kali ya 75 sih, ya udahlah. Kita rekrut aja Luka Modric. Gua butuh CF sih. I need the CF. Ya udah kita Karim Benzema aja, guys, enggak apa-apa lah. 77 juga enggak apa-apa kita, apa namanya? Banyakan cuma bisa, cok. Kita negosiasi berakhir dulu. Kita apa namanya ya, tingkatin gitu kan. Upgrade timnya, upgrade pemainnya, guys. Yang ini gak bisa, kita harus berintis lagi, cok. Lanjutin dulu. Gak mau antik, umurnya jadi muda lagi, cok. Bisa gitu ya Luka Modric ya, apa rahasianya Modric? Oke, dan Brentford benar Modric bergabung dengan sekuat. Bro, satu lagi bro, gue mau satu lagi. Tim muda gue Karim Benzema. Tanda tangan nih. Ya, salah pencet gue. Kita bina tim muda, kita masukkan tim muda ke tim senior ya, guys, ya. Supaya punya pengalaman gitu kan. Tuh lihat Luka Modric. Kapan lagi dapat Modric muda, guys? Oke. Okay. Lanjutkan aja, guys. UEFA Cup. Mantap ini. Ini mantap, bro. Ini mantap. Oke, okay, next. Let's go. Dan mungkin gue akan apa namanya kasih kesempatan pada Modric. Ntar ya. Gimana, guys? Mungkin 75 mungkin gue akan coba mainin Modric ya. Kita akan lihat skill-skillnya gitu loh. Kita akan lihat apa mainnya bagus gitu kan. Hello and welcome to all of our viewers from around the world. We have Villa Park Stadium. Bagus juga nih FA Emirates Cup ininya. Si logo gini nih. Apa namanya itu? Logo baru deh. Baru mulai FA Emirates kan. Headboardnya bagus kan. Davies. Ih, anjir, udah gua oper itu udah lepas bocok bolanya, cok. Kenapa kerebut lagi dah? Tries a through ball. David De Gea langsung ke depan David. Kedek Cristiano Ronaldo.
Neymar JR, masih angkara Neymar, angkara Neymar, angkara Neymar, angkara Neymar, angkara Neymar. Nggak kena, nggak kena. Panjik. Sepanjiknya gini, sampai cek besar. Nice. Melepas itu kelar gua. Nggak habis. Neymar. Ini. Empat. Dodo. Kena kaki, kakinya yang gerak, cok. Berak. Kakinya ngangkat. Kalau nggak ngangkat itu Ronaldo udah mau nyundul. Walker, Miles Walker, Miles Walker, 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 Walker. Gavi, ditahan cok. Sayang, seribu kali sayang, ditahan. Nice banget, anjik, 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 anjik. Oke. Okay. Biarkan banyak keluar dulu ya. Pemain gua masih tegang nih. Belum nyantai mainnya nih. Nice banget tikitakannya cok, nice banget. Ronaldo, masih terlalu luar. Gua nggak expect bakal ke Ronaldo langsung gitu loh. Gak nyangka gua asli. Lihat nih, gua kira tuh langsung ke Gavi. Anjir, tahu-tahu ke Ronaldo, cok, untung aja. Gua bisa gocek-gocek dengan Ronaldo, guys. It is deadlocked. Enak ya supporter di luar negeri bisa saling satu tribun gitu kan, nonton bareng. Indonesia bisa sih, cuman kapannya nggak tahu. Lihat tuh di kiri atas supporter baju biru sama supporter baju merah bersama dalam satu tribun gitu kan ya, tanpa adanya sekat, tanpa adanya penjagaan dari polisi. Doi, masih bisa ditahan bro. Ini ada yang masih bagus ini cok, sampai tuh. Tuh lihat, birunya segitu, dikit tapi nggak apa namanya, bagus lah gitu, lihatnya cok. Ini, nice banget ini. Walah, Ronaldo, masih gua lihat di slime ini cok, sampai jatuh cok. Tunggu teman, menunggu teman, menunggu teman. Nice banget, terus ada Vini di sana membantu. Arvin yang Arvin yang Arvin yang Arvin yang Arvin yang Arvin. Ronald, salah gue guys. Bellingham, sayang sekali. Tahan cok. Oke. 0-0 guys ya, babak yang pertama 0-0 gitu oke. Tuh lihat banget sananya. Biru merah bersatu gitu. Mantap gak sih? Here we go again. Here we go again. Yah, gak kegocek dah. Dapat, nice. Terlalu jauh. Untuk Bang Dodo. Here we go again. Kyle Walker, great challenge. Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, mencari teman, angkara Messi. Ronaldo maju, Ronaldo, ya Allah si Ronaldo. Kata minta, cok, gue oper, malah mundur dia. Ngeselin gitu sih. Dia minta ya kan, gue oper, mundur dia. Jadi rencana gue buyar gitu loh, gara-gara dia mundur. Dapat, nice. Defense gua masih solid. Panjik dia solid dia. Here we go again, that. Panjik benang dong, guys. Wih, kaget dikit dah, kaget dikit. Well, for me, had a very decent crack at it, but it has to be said that the odds on those from distance were never really that good, and you'd always favor the keeper in that instance. It's a long forward pass. Bro. Good challenge. He just stood firm. Ini yang benar dong. Kecil. Benar. Gua mau ganti dulu bentar ya. Yang capek Gavi sih, coba ganti ke Modric.
Modric muda, guys. Let's go. Ini dia nih. Kita lihat Modric muda, mukanya Modric loh benar. Semoga aja skill-skillnya kayak Modric asli ya. Aneh lah, emang kenapa sih jadi muda lagi gitu loh. Itu pertanyaan gua guys, kenapa jadi muda lagi gitu cok. Cristiano Ronaldo. Salah guys, Asabe knocks it away. Bellingham. Ini. Ronaldo. This is Ronaldo. Let's go. Bisa gitu cok Ronaldo cok. Dan untung ininya ke over ya. Itu udah ditahan tadi ini. Nih. Tuh ini ke over dan iya Ronaldo gitu ngarahin ini cok. Agak was-was juga itu bolanya keluar guys. Jeda Silva dan Jensen. Berarti ada satu pemain lagi yang belum debut ya, pemain muda. Striker Benzema. Benzema jadi 17 tahun lagi guys. Nah jadi gue kapan lagi kita bisa melihat Benzema 17 tahun. Aduh salah guys. Mana Modric belum pegang bola. Nice. Dia. Pause. Nah, nice banget. Now the pass. Gets into some space. Can he find a finish now? Telat Viz, gue udah pencet tapi kenapa telat ya? Mau gue oper ke tengah tadinya cok. Kalau gue umpan sih baca. Oke, Vinicius. Wes. Kok gitu? Kok bisa gitu sih? Walker. Aduh. Tadi kok bisa gitu ketahan apa? Karena apa cok? Itu sebelum ini. Kok bisa anjir? Kayaknya ada kena pemain deh. Kena back, soalnya kan kiper belakangnya ada backnya gitu loh. Karena itu kayaknya kena back, jadi bolanya mantul lagi. Cok, itu padahal kipernya udah lewat barusan. Just a few more moments for them to hang on. Eh, nice banget deh ya. Buang 4 menit guys sama Nokia guys. Dikit nanti. Well, one, that's good play. Modric, salah Modric. Ronaldo dia makin mundur segala sumpah. Asem. Looks like a good ball through. Serangan terakhir sepertinya dari City. Sabar. Angkat. Ronaldo, iya tiang deh. Wah, tiang. Serangan terakhir itu harusnya masuk tiang, cok. Kena tiang anjir. Setelah 1-0 itu kan debut pertama dari Modric. Iya, anjir. Itu De Raya Arsenal kah kipernya? Aduh, itu peluang emas banget itu. Tiang anjir. Nanti gue bisa 2-0 coy itu. Aduh, gara-gara tiang sih, tiang yang ngeselin ya. Babak ketiga. Babak ketiga lagi aja. Oh udah, oh. Kemana dong main emang ya? Gue lawan Swansea kan. Sekarang Brentford, oke. Next, kita lawan Stoke City. This is Stoke City. Liverpool sebar sama gue ya. Sebaris sama gue guys. Oke, MU gila 4-0 ke MU lawan West Bromwich Albion guys. Fulham 3-0 lawan Hotspur. Hotspur di sini kalah cok cok. Pur kenapa pur? Pemain terbaik dunia tahun ini Mbappe sih menurut gua. Kayaknya Mbappe lagi nih. Halan gua bro, ternyata bro. Setelah promosinya dari tim muda, Luka Modric melakukan debut di tim utama. Peran tim diperoleh prospek pemain muda level 1. Efek pelatihan diterima. Oke. Tim manajer bergabung dengan skuad. Daftar pemain terbaik, daftar manajer terbaik diumumkan. Manajer terbaik siapa nih? Itu yang gue kepo kenapa nggak dilihatin ya. Kalau pemain terbaik kan Haaland gitu kan ya. Manajer terbaik salah, cok.
Lampard England, cok, gua kira gua. Yaudah, so sampai sini aja dulu untuk game PES 2017 test 99 page. Oh lihat ada dua ya. Itu kan Mbappe masuk, cuman votingnya lebih banyak gua guys, lebih banyak tim main gua atau Sialan. Ya udah, saya segitu aja dulu untuk video pertama musim kedua atau putaran kedua ya kan. Gua udah dapat dua pemain baru yaitu Benzema dan juga Luka Modric. Yang muda ya, gua nggak tahu nih bedanya apa sama yang dulu gitu, yang tuanya gitu. Ya udah, so segitu aja dulu untuk video gua kali ini. Thank you banget ya udah nonton. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.